Ini depan terminal eksekutif ada terminal bis Merak. Situasinya ini baru tiba Kampung Rambutan Merak Prima Jasa. 30.000. Merak Kampung Rambutan. Kita berjalan-jalan di pagi hari. Suasana di Pulau Jawa Merak Provinsi Banten. Ini Sinar Jaya juga baru tiba. Ini dari mana Sinar Jaya ini? Sinar Jaya dari Merak Selawi. Oh, Jawa Tengah. Ini Arimbi. Arimbi dari, oh bukan, Trans Banten. Jalan kaki kita ke depan. Oke. Menuju ke Agen Rosalia Indah yang ada di depan. Keberangkatan sih siang, tapi karena kita nggak mau terburu-buru atau takut telat, maka kita datang lebih pagi. Ini juga bis tiba Kampung Rambutan Merak. Bis SM Prima. Nah, ini Arimbi. Bis PO yang paling tua di Merak ini, Arimbi dari Kalideres. Oke, kita sudah sampai depannya eksekutif. Pintu masuk. Terminal eksekutif. Persis di depan. Ya, berjalan kaki ke Agen Rosalinda ini, pintu masuk dari teman eksekutif tadi. Oke, kita menunggu. Sana pagi hari ada razia dari Dinas Perhubungan. Ini dia Agen Rosalia Indah. Persis ada di depan Terminal Merak. Masih pagi. Mungkin nanti kita akan cari sarapan. Agennya dengan nomor 129 berangkat ke Surabaya. Bisnya baru, Scania AD 2004, mobil tahun 2009, Italia, Surabaya, Solo, bisnya baru, Scania. Kita naik kereta, bismillah. Oh, ada kamar mandinya. Bapak 1B ya Pak? 1B? Iya, ya. 1A. Oh iya, 1A. Maaf ya Pak? Iya. Kamar mandi dulu Pak, gak ada kamar mandi biasanya. Nah, iya. Oh gak ada? Kamar mandi kalau toilet. Oh kamar mandi. Oh ini sih ada. Bawah ya gak? Oh minuman sih. Oleh-oleh. Bapak, di perjalanan kalau awis. Darmansa. Saya. Ari Widodo. Iya. Hadi Joko. Mandi. Ya, mandi. Toilet katanya. Ya. Bisnya baru, Pak. Seatnya masih baru kondisinya. Oh. Bisnya baru. Scania. Iya, benar ya, enggak ada toiletnya, Pak ya. Iya, enggak ada toiletnya ya. Jauh padahal Pak ya. Ini kita lihat ke bawah dulu. Udah toilet. Bisnya besar sekali Scania. Ini nggak ada toiletnya ya? Ada belakang. Oh, mode di belakang. Bisnya besar Scania baru 2019 berangkat kemungkinan jam 2 sekarang jam 2 kurang 10. Oke, okay, thank you. Thank you.
masih di tol Merak Jakarta. Karena tadi ngambil penumpang dulu di Cilegon sama di Serang. Sekarang bis langsung ke Surabaya dengan kecepatan penuh. Sampai di tol Tomang. Jakarta aman. Susun Tomang.